Katakan setelah matahari terbenam, rumah itu akan dipenuhi dengan bermacam-macam bunyi yang seram dan pemandangan yang menjulang-julang memanggil istilah setan dalam fikiran. Hi guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni aku nak cerita kat korang 5 tempat paling berhantu dekat Malaysia guys. Mostly, majoriti tempat-tempat ni telah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya guys. Dan pastinya ada kisah-kisah sejarah, kisah-kisah gelap di sebalik tempat-tempat yang aku akan bongkarkan selepas ini guys. So sebelum ni, aku ada buat satu konten, tak silap aku dalam 2-3 tahun lepas. Tetapi, kali ni kita akan tambah dengan updated beberapa lokasi yang dikatakan antara tempat yang paling berhantu dekat Malaysia guys. So kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa untuk tekan like, komen dan juga subscribe. So tanpa membuang masa, jom kita start. Tempat kelima adalah 99 Door Mansion. Kisah rumah agam ni, dia lebih kurang dengan kisah rumah Villa Nabila guys. Rumah ni dikatakan terlibat dengan satu kes pembunuh yang sangat-sangat mengerikan. Tapi, beza dia dengan kisah Villa Nabila, kisah rumah agam ini dia dikatakan terkait rapat dengan ilmu hitam guys. Cerita dia bermula apabila John Sandmore Ramsden, cucu kepada keluarga yang tinggal dekat sana, dia telah menemui ajal oleh seorang pembunuh upahan yang telah diupah oleh saudara-saudaranya yang cemburu guys. Dikatakan dia telah ditembak dekat belakang kepala dia dan menurut cerita tempatan, keadaan jadi semakin teruk apabila satu keluarga dia telah terbunuh semasa pencerobohan Jepun. Bukan tu sahaja, kengerian mula benar-benar terjadi bila seorang ahli sihir mula mengambil alih rumah besar tersebut. Dia mendakwa bahawa kawasan sekitar rumah tu mahu kembali tanah di mana rumah itu dibina guys. Dikatakan ahli sihir tu ada satu tabiat yang kerap memanggil setan melalui cara sihir dia. Ahli sihir tu dia ada buat satu pintu masuk yang diciptakan daripada amalan dia yang memanggil setan. Dan seterusnya pintu itu telah menjadi pintu masuk kejahatan yang boleh berliaran di sekitar rumah agam tersebut. Sesiapa yang berani melawat tempat ni selalunya akan bertolak sebelum matahari terbenam. Sebab dikatakan setelah matahari terbenam, rumah itu akan dipenuhi dengan bermacam-macam bunyi yang seram dan pemandangan yang menjulang-julang memanggil istilah setan dalam fikiran guys. So korang pernah ke dengar pasal 99 Door Mansion ni? Tempat keempat, Kelly Castle. Sejarah istana Kelly Castle ini telah dibina di atas percintaan, tragedi dan juga misteri sekaligus. Kelly Castle ini telah dibina oleh William Kelly Smith sebagai simbol cintanya kepada isteri dan juga anak-anak dia. Tak lama lepas tu, bisnes keluarga dia gagal pada hari-hari awalnya kepada penghujung tragisnya di Lisbon pada usia 56 tahun. Disebabkan terlalu patah hati, William Kelly Smith telah menuntut harta di Malaya. Isteri dan juga anak-anak dia mula meninggalkan dia guys. Setelah itu, istana itu telah ditinggalkan. Tapi, walaupun dalam keadaan yang sunyi sepi, tak ada yang menghentikan kisah-kisah hantu yang menyelubungi Kelly Castle tersebut. Ada juga khabar angin yang mengatakan istana itu sebenarnya ada satu laluan tersembunyi yang sangat panjang dan juga gelap. Ianya dikatakan pernah digunakan oleh penceroboh Jepun untuk menyeksa dan juga membunuh tahanan mereka.
Tempat ketiga, penjara pudu. Tak dapat disangka lagi yang penjara pudu ni mempunyai kisah yang sangat tragik. Kawasan penjara pudu ni merupakan kawasan yang paling keras dan juga berhantu dekat Malaysia. Siapa je dekat Malaysia ni yang tak tahu pasal penjara pudu, guys? So banyak tim-tim paranormal yang cuba untuk explore di kawasan penjara pudu tersebut. Dilaporkan banyak kejadian yang telah terjadi semasa mereka explore dekat kawasan tersebut. Contohnya seperti diorang terkena gangguan lembaga hitam. Ada juga yang nampak wanita cantik yang berdiri dekat tengah-tengah lorong penjara. Dan juga macam-macam lagi gangguan yang diorang pernah alami dekat penjara pudu tersebut. Dikatakan juga sebelum tempat itu telah dibina satu shopping mall, banduan-banduan dekat penjara pudu tu selalu mendapat gangguan bunyi-bunyi yang pelik dan juga menakutkan, guys. Bukan setakat banduan, tetapi pegawai-pegawai penjara dekat sana pun selalu kena kacau, guys. Antara penjenayah-penjenayah yang famous yang pernah ditempatkan dekat penjara pudu tersebut adalah Botak Chin, Batang Kali dan juga lain-lain. Tetapi sekarang kawasan itu telah dirobohkan untuk tujuan pembangunan dan sekarang terdapat satu shopping mall yang telah dibuka yang bernama Lalaport. Dikatakan juga ramai yang telah terkena gangguan semasa mereka memasuki shopping mall itu. Ramai juga yang mempunyai pengalaman misteri semasa mereka melewati shopping mall tersebut. Tempat kedua, Villa Nabila. Villa Nabila ini adalah salah satu rumah banglo yang telah terbiar sejak dahulu lagi. Rumah itu dikatakan mempunyai banyak versi cerita, guys. Antaranya, ia telah ditinggalkan kerana pemiliknya yang telah berpindah. Dan ada juga yang mendakwa rumah itu telah dirompak dan anak pemilik tersebut yang bernama Nabila telah dibunuh dan ditanam di bilik bawah rumah tersebut. So korang ingat tak, pernah ada satu tragedi yang sangat menggemparkan negara kita di mana viral tentang seorang remaja lelaki yang telah hilang di dalam Villa Nabila tersebut. Dikatakan remaja lelaki tersebut telah disorok hantu di dalam Villa Nabila ini dan dia juga telah sesat ke alam gaib. Rupa-rupanya remaja tersebut bukannya hilang dekat dalam banglo Villa Nabila ni, tetapi dia telah menginap di rumah kawan dia yang terletak dekat flat Taman Desa Mutiara di Tebrau, Johor. Difahamkan remaja tersebut berbuat demikian sebab dia risau akan dimarahi oleh ibunya kalau dia pulang lewat malam, guys. So satu Malaysia telah diprank oleh budak lelaki tersebut. Tempat pertama, rumah Mona Fendi. So siapa je kat Malaysia ni yang tak pernah dengar pasal kisah Mona Fendi ni? Nama Mona Fendi ni akan selama-lamanya terpahit di ingatan semua penduduk Malaysia, guys. Disebabkan penyanyi ni telah bertukar, daripada penyanyi bertukar menjadi bomoh, guys, yang telah membunuh seorang ahli politik secara kejam semasa upacara ritual pada tahun 1993. Pada awalnya Mona Fendi ni, dia meyakinkan ahli politik sebab bahawa dia akan memberikan kuasa dan juga kekayaan. Tapi pada akhirnya ahli politik tersebut telah dibunuh dan dikerat menjadi 18 bahagian oleh Mona Fendi, guys. Banyak tim-tim paranormal yang cuba explore dekat tempat tersebut dan juga ada satu penyiasat Ghostbuster yang paling berani dan gaib telah mengatakan bahawa rumah tu masih mempunyai tenaga gelap yang sangat luar biasa, guys, dekat rumah tersebut. So banyak tim-tim paranormal yang menjumpai dan mengalami beberapa hal mistik semasa diorang explore rumah Mona Fendi. So guys, itu adalah antara tempat-tempat yang paling berhantu dekat Malaysia, guys. Siapa-siapa yang belum tengok part 1, iaitu 3 tahun lepas yang aku pernah buat, sila tekan link dekat atas dan korang boleh tengok selepas korang tengok video ni. Okay guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa untuk tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!